Sebanyak 300 tenaga ahli ternak direkrut Hewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa jelang Hari Raya Idul Kurban 1444 Hijriah. Tenaga ahli ini terdiri dari mahasiswa peternakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selain itu, perwakilan pengurus masjid dari 8 kecamatan di Kabupaten Goa dibekali ilmu dalam menyembelih hewan kurban. Tenaga ahli ini nantinya bertugas mendampingi penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa, di dalam penyembelihan hewan kurban nantinya akan digabungkan menjadi satu tempat penyembelihan. Setiap tempat penyembelihan ada satu tenaga ahli yang ikut mendampingi. Memberikan guidance kepada masjid-masjid yang akan melakukan kurban. Bahkan kita mengajak masjid-masjid yang berpotensi untuk kita gabungkan, katakanlah misalnya di Kelurahan Batang Kaluku ini ada 5 masjid, ya satu saja untuk pemotongan, supaya bisa secara penuh pendampingannya kita lakukan. Dan adik-adik dari mahasiswa ini yang punya skill, kita juga sudah libatkan. Konsep tenaga ahli yang dipakai tersebut agar para penyembelih hewan kurban dapat mengetahui menyembelih baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.